Coach, first of all, you will, you're on the back of a huge win against the Young Lions on Sunday. So morale must be pretty high within the squad. Will you be expecting another result today? A huge 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 result today? Selamat sore pemirsa. Selamat datang di kompetisi Singapore Premier League. Pertandingan yang akan melibatkan Balacer Kalsa akan berhadapan dengan Lion City Sailors di pertandingan pada kesempatan sore hari ani. ini. Ini dia kita lihat. Para pemain dari kedua kesebelasan sudah masuk ke lapangan. bermain dari Balisir Kalsa. Berkostum warna merah dan juga Lion City Sailor. Berkostum warna biru. sudah bersiap untuk bisa memaksimalkan Inilah wasit Juherman Zaiton yang akan menjadi pengadil lapangan di kesempatan kali ini. Ilustran pemain dari Balasiar Kalza. Ada sang kiper sekaligus kapten Saiful Nizam yang mencatatkan penyelamatan terbanyak sejauh ini. 24 kali penyelamatan untuk menjaga Balasiar Kalza tetap Berpeluang menang, ini dia Lion City Sailors dengan Steve Plazibat sebagai top score sementara Singapore Premier League dengan 9 gol golnya sempat diciptakan di Hogang United loving memory of Salim Bin Moin Baru saja meninggalkan kita semua Yang dulu mantan pemain Singapura Dan juga sempat menjadi head coach alias pelatih dari Gombak United National Football Academy, Balisier Kalza, Wooten Wellington, Tapines Rovers, Woodland Wellington, dan juga Hougang United, Salim Bin Moin cukup berperan pada di Balisier Kalza selama satu tahun dan lima tahun di Hougang United. Ya, pertandingan sudah dimulai oleh wasit Juherman Zaiton. Pertandingan antara Balisier Kalza berhadapan dengan Lion City Sailor. Pertandingan yang melibatkan Balisier Kalza sebagai peringkat 3 klasemen dengan 11 poin hasil 3 kali menang dan 2 kali imbang. Sedangkan Lion City Sailors ada di peringkat ke-6 dengan dua kali menang, dua kali seri, dua kali kalah. Kemenangan membawa Lion City Sailor Mike ke posisi ketiga untuk bisa menyamai pelurian poin dari Bali Sierra Sedangkan puncak kelas masih ditempati oleh Tampines Rovers dengan 15 poin. Justru kemudian dengan Albirex Niigata, Albirex Niigata pun sedang akan bertanding, sedang akan bertanding nanti menghadapi Hawking United sehingga kemenangan ini akan sangat penting bagi Balisier Kalza untuk bisa naik ke atas. penetrasi masih patah dari Lion City Sailors Ya inilah dia pemain nomor 14 Gabriel Kwak Offside Alessio Kelsa di dua pertandingan terakhirnya menang dengan skor sama 3-1 oleh Brace alias dua gol dari Christian Kraschek Apakah dapat diulang di pertandingan kali ini setiap pun hanya kalah satu kali melawan Home United yang sudah menjadi Lion City Sailors tahun 2019 ketika itu. Hey. Namun rekor tidak oke dimiliki balasiralalsa karena mereka biasanya terhenti di dua kali kemenangan. Setelah dua kali kemenangan sebelumnya mereka ingin mencari kemenangan ketiga untuk pertama kalinya sejak Oktober 2015. sebuah misi yang pasti tidak semudah itu karena striker dari City Sailors, Steve Plasjibat sudah mencetak 3 gol di 2 pertandingan menghadapi Balestier termasuk 2 gol ketika memperkuat Hogeng United serangan bebas Balestier Kalsa lambung tinggi boleh kita lihat pemirsa. Penetrasi coba dilakukan. Langsung Syuto. Ke samping. Masih gagal. Maksimalkan upaya. Upaya dari Zima Zuzul. Upaya Zima Zuzul masih gagal. mencetak satu gol walaupun sudah melakukan 17 tendangan si Masuzul main asing yang memperkuat Balesiar si Kalza bahkan masih kalah dari top skor mereka Enzar Bruncevic seorang back tengah yang bisa mencetak tiga gol sejauh ini bahkan di atas Christine Kracek lempar ke dalam untuk Balestier Calza. Sebuah back pass. Buang lau langsung ke depan. jangan bebas diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Gabriel Kwak kedua tercipta dari skema serangan Lion City Sailors. Kita lihat sebuah skema serangan balik lagi-lagi dari kanan, crossing dan dengan mudah si Pep Zibat memberikan assist dan shooto langsung. Nah, Cludenenos. mencetak gol dari tendangan akurat. Oh, Song Ulyong ternyata Song Ulyong menjadi pencetak gol hasil asis dari Steve Plazibat. Sungguh menarik melihat statistik Steve Plazibat dengan 10 gol yang sudah dicetaknya dan juga tiga asis satu pembelian paling tepat dari lain City Sailors untuk bisa menarik si pelas jibat yang secara mengejutkan pindah dari Hogeng United sebuah serangan lagi Balistir Kalza masih Balistir Kalza angkat langsung dan show Risalto salto namun masih gagal kita saksikan pemirsa kembali serangan balik dari Lions City Sailor Steve Plasibat di sana berhasil di oleh Saiful Nizam sang kapten dari Bali Sirkalsa. Coba dari bawah perlahan-lahan balersir Kalsa. Coba santai. gagal kita lihat Oke, Kita lihat kembali pemirsa, si gagal. Upaya dari Lion City Sailor, balik tarik ke belakang, coba santai dia crossing kotak penalti dan dalam dekapan kiper. ke dalam kali ini kembali diarahkan pelan-pelan dibangun dari belakang dari Lion City Sailor orang lagi ke depan coba dari samping masih dipatahkan terguling kembali kali ke ini tengah Dengan santai, coba dibangun dari line city sailor. Ada water break di menit 25 ini, setengah. Dari babak pertama di mana Lion City Sailor sudah unggul 2-0. Melalui gol hasil sundulan Steve Plasibat umpan dari Sheldon Sulaiman. Dengan bebas yang akurat dari si sang kapten. Dan di gol kedua. sebuah serangan balik. Menghasilkan asis dari Stipe Plasibat. Pemain asal Korea Song Ulyong. kali Palazibat tidak egois memberikan assist dia dibayangi dua orang chip pass dan langsung dicocor masuk oleh Sang Ulyong 2-0 untuk Lion City Sailor ya berhasil direbut kali penetrasi dari Gabriel Kuek dan Stipe Plasibat syuto 3-0 dari gol kedua Stipe Plasibat yang sejauh ini sudah mencatatkan 11 gol di Singapore Premier League termasuk dua di pertandingan ini sebuah kapasitas ajam Gabriel kuat kepada Steve Plazibat yang dengan mudah mengoyak-koyak pertahanan dari Balistir Kalza yang sedang ditinggal center back adalah mereka yaitu Enzar Brunsevich karena masa lutut. Back tengah dari Serbia yang sekaligus menjadi top scorer mereka. Inilah dia Steve Plazibat. Top scorer sementara dengan 11 gol. Yang sebagian besar diciptakan di Hogeng United dan menge Secara mengejutkan pindah Ke Lion City Sailor sebuah upaya kita lihat Lodokan langsung oh umpan tarik tidak ada rekannya di sana Coba lagi, berputar-putar, dia keluar lapangan. Tendangan bebas kembali. Inilah proses terciptanya gol pertama tadi. Melalui Syahdan Sulaiman dan ada kabel kok juga di sana siapa yang melakukan lagi-lagi sang kapten dan Syuto! Kembali sebuah skema tendangan bebas dari Syahdan Sulaiman. Mengarah langsung ke Steve Plazibat yang dengan mudah menciptakan hat trick gol ketiganya di laga ini persis seperti gol pertama umpan terangan bebas dari si Aden Sulaiman langsung ditanduk masuk oleh Steve Plazibat gol yang persis sama di tempat yang berbeda tiga gol satu asis hanya dalam waktu 31 menit. Stipe Plazibat. Remember the name? Yang akan menjadi pemain asing yang sangat sukses di Liga Singapura dan juga mungkin bahkan di Asia Terus sangat menarik minat dari banyak tim-tim setidaknya di Asia Tenggara 31 menit mencetak 3 gol 1 asis balik penetrasi dan oh offside sebuah shock terapi bagi Marco Kraslevic di mana Balisir Calza tengah tertinggal 4 gol walaupun bermain di kandang mereka sendiri. Ya inilah dia, Mario Kolasevic. Coba penetrasi, masih gagal. menit terakhir kita lihat. Melebar ke samping, Gabriel kuak ke depan, si Pelazibat masih Pelazibat tarik dan shoot 5-0 pemirsa. Sebuah umpan datar dari Steve Pelazibat kepada Saiful Akbar mencatatkan gol kelima bagi Leicester City Sailor. Umpan tar dari Steve Pelazibat cocor langsung masuk oleh Saiful Akbar. Dua asis bagi si pelasibat dan gol bagi Saiful Akbar. Lion City Sailor seperti main setengah lapangan begitu dominan. Babak pertama belum selesai skor sudah 5-0. Pastinya mental balasir kalsa sangat diuji begitu goyang Bali Baliser berusaha menipiskan skor oleh Suzul ya dari Husei Hosino sepertinya Suhei Hosino menasal Jepang mencoba menipiskan keadaan memecah telur tidak nol saja namun masih Keluar, melenceng dari gawang Rudy Hairullah. penetrasi lakukan oh begitu bebas menteri ada karena di sana masih ada 10 menit waktu normal di babak pertama pastinya balasiar kalah saya ingin segera menyudahi babak pertama yang sangat buruk bagi mereka ini Mengingat di pertandingan sebelumnya mereka meraih kemenangan atas Gelang Internasional 3-2 dan skor 1-0. <tuh> nah, lebih positif dan menang lawan Geylang International. Hasil yang cukup mengejutkan dan pastinya menjadi jinx bagi Balestier Kalza yang belum pernah menang di tiga pertandingan beruntun sejak Oktober 2015 dan melihat skor di babak pertama ini sepertinya bisa berlanjut. Mereka butuh 6 gol untuk mematahkan kutukan tersebut. 25 lima pertandingan tidak terkalahkan. Belum pernah sejak Agustus 2015 dan sebuah misi yang cukup sulit pastinya untuk Balesir Kalza untuk bisa bangkit di babak kedua nanti. Bali. bar ke samping tadi sebuah upaya Upaya corner kick langsung ah oh, berhasil ditepis kembali kita lihat Ini dia Tendangan penjuru dari Bali Sir Langsung kotak penalti namun terlalu deras Tidak ada yang bisa menyambut Apa yang dilakukan Inilah dia Gaya Samir Berlari dari belakang Lalu berupa samping kita lihat Berpemain pemain Lion City Sailor. Satu dua, tik tak ke belakang. Kembali datar ke samping, cukup belakang dan buang jauh ke depan, berupaya lagi dan ah keluar. ke dalam kali ini dari Kai Samir seorang back yang maju ke depan untuk membantu serangan penetrasi dia terus berlari terus berupaya serangan balik cepat dari lain City Sailor dan Shuto kali ini berhasil dibendung masih gagal Oh, pelanggaran anggaran kali ini teriakan dari bench di sisa dua menit waktu normal babak pertama Badan ke belakang, coba atur perlahan-lahan. Putar-putar dia. Kembali. Nice The Sailor. Berupaya melakukan serangan. Satu dua dia. Balik berupaya Datar saja Satu dua dia Tarik lagi Putar lagi Coba atur tempo Kontrol santai Gagal kali ini Balis muserangan balistik Alza Masih gagal Dan saat lagi sepertinya akan disudahi. Akhirnya di babak pertama Dimana skor 5-0 untuk keunggulan lain City Sailor dari hat tipe Steve Plazibat dan dua asisnya yang diberikan kepada Song Ulyong dan juga Saifullah Akbar 5-0 kita akan lihat apakah anak asuh Marco Kralesik bisa comeback atau tidak akan keadaan di babak kedua nanti kami akan segera kembali Selamat datang kembali pemirsa di lanjutan Singapore Premier League antara Bali Sir berhadapan dengan Lion City Sailor di mana ada pergantian pemain Kesav Kumar masuk Menambal ini belakang Bali Sir dan ada pergantian juga dari Lion City Sailor di mana Abdul Kaim sang back masuk menggantikan Akhari Abdullah Inilah dia Kesaf Kumar Menambal di belakang siar Kalsa yang begitu bolong Sehingga sempat jebol sebanyak lima kali Dan kick off sudah tiup oleh wasit Juherman Zaiton Menandakan mulainya pertandingan Babak kedua antara Lion City Sailors melawan Balestier Khalsa di mana babak pertama tadi ada three gol hat trick dari Lazibat yang mana gol pertama dan gol keempat itu persis dari free kick Shaden Sulaiman macam deja vu dan tak hanya hat trick tim Lazibat juga menciptakan dua asis kepada Song Ulyong dan juga Sebulakbar unggul sejauh ini 5-0. Kita akan lihat bagaimana treatment approach baru dari Marco Krasevic pelatih Balasir untuk menaikkan moral dan mental yang sangat jauh di babak pertama ini. Babak pertama tadi maksud saya. Di mana memang Lancelot Seller menghajar yang Lions dengan skor 5-0 namun full time tapi tidak hanya di babak pertama seperti mereka menghajar Balestier Causa seperti ini. Ya inilah dia dari Gabriel Kuak tadi. Uh, baik sekali siapa sih yang berlari dan semua upaya langsung melebar masih belum bisa bola keluar lapangan. Dan ya, inilah Marco Karajavic. Berupaya untuk bisa membalas. Lihat klasemen sementara. Tempest Rover juga tengah unggul atas Skilling International. Ada punya klasemen dengan 15 poin. Sedangkan Balas Circle ada peringkat ketiga dengan 11 poin. Dan lain City ada di peringkat keenam dengan 8 poin. Bila mereka menang, hasil tidak berubah, mereka akan mengejar perolehan poin Balesir Kalza dan bisa sekali menggeser mereka di peringkat ketiga dengan selisih gol yang sangat tajam. Sejauh ini ini peluang tadi dari si Mezuzul masih gagal. Dan Lion City Sailor sudah memiliki selisih gol plus 10. baru kebobolan empat kali termasuk yang paling sedikit selain Hokkien United yang baru jebol tiga gol Lebar gagal, satu dua, dia peluang, dorong ke depan, sayang sekali. Ah, subuh belum amal nih, kita lihat. Ya kita lihat kembali pemirsa Kali ini dari Permainan City Sailor Tadi sempat ada tenangan bebas yang cukup akurat Dari Balai namun masih gagal Dengan balik kembali dari Balesir Sebuah peluang dan kita lihat Gocek sedikit dari Sime Susul Gagal Tarik ke belakang Lagi upaya dari Balesir Kalsa Ini serangan balik lain City Sailor. Baru pak ya. Balik penetrasi dia, tarik lagi ke belakang, buang jauh ke depan. Hasil di atasi, kembali. Lagi! Sebuah upaya. Yang berbuah gol. Bagi Lion City Sailor. Ditekan berkali-kali. Namun justru malam cetak gol ke-6. Kita lihat. Sundulan tinggi dan bebas saja Dilepas oleh si pelasibat Sehingga tidak menjadi offside Apabila diambil tadi ada Sundulan langsung mengarah ke gawang Seperti asis di los saja tidak Offside dan langsung Sontekan maut Dilepaskan saya pulau akbar Ya inilah dia ternyata Tajeli Salamat Jelly salamat seorang back dari lain city sailor. Begitu cermat, Lazibat yang kali ini tidak ikut andil dalam mencetak asis ataupun gol, namun memiliki andil dalam positioning, dia tidak mengambil bola. Yang nah, tadi sudah disundul ke arah gawang, sehingga tidak offside, dibiarkan saja tidak aktif dan langsung. Yang berhasil mencetak gol 6 bagi Lion City Sailor dominasi total sebuah kemenangan yang sangat dinantikan Tuh bisa menggoyang Belisir Kalza di peringkat ketiga di Liga Singapura musim ini hanya misalkan 8 tim karena Brunei di PBM mundur akibat Pandemi COVID-19 yang masih belum bisa ditangani masih menjadi momok angka cukup tinggi di Brunei Darussalam sana, sehingga membuat Brunei DPPM untuk mundur. Gal, kita lihat upaya yang dilakukan masih belum Bali Lion City Sailor mencoba menekan masih dengan penjuru ada tipe plasibat di sana harus berhati-hati sekali. Tangan penjuru kali ini akan dieksekusi kembali oleh Syahrul Sulaiman. Apakah dirinya bisa mencetak hat-trick asis? Lambungkan sudah dan oh masih gagal. Bola meninggalkan sepanjang pertandingan kembali menghasilkan tendangan penjuru kali ini kembali si Aden Sulaiman langsung kotak penalti gagal upaya kali ini Syuto masih gagal juga sebuah upaya tandukan yang gagal. Dibuang jauh ke depan. Oh, dan dia kembali dorong lagi balik si Alcaza. Crossing untuk penalti masih bisa dipatahkan. lebar ke samping paling berupaya ke dalam kali ini Se gagal kita lihat upayanya saja. Kembali kita lihat pemirsa. Tarik lagi, dikembalikan. Kembali diupayakan putar-putar dia. coba melebar. Oh, akhirnya gol yang dinanti-nanti pun tiba dari Balisier Kalsa Tidak ada perayaan di sana. Masih cukup jauh mengejar ketertinggalan 5 gol. Inilah dia Christian Aschek. Sudah mencetak gol ketiga partai beruntun. Kita lihat ada Faizal Roslan menggantikan Naikirion Unos. Tadi ada sebuah salah umpan dan langsung ditendang saja oleh Christian Krasek. Blunder dari Rudy Hairuloh. Lihat pemirsa kembali Tali sebuah upaya Dan kali ini kembali Berbuah gol Luar biasa Tidak ada ampun dari para pemain lain like City Sailor 7-1 Sejauh ini Begitu Dibalas oleh Balesier Langsung saja Mereka kembali menggigit Rapi bermain dan sebuah umpan Datar seistimewa pelajibat kembali Menjadi Pemain yang cukup menentukan Sebuah umpan samping dari Gabriel Kwek Dibiarkan saja Sehingga Upaya Dari Adam Swandi Berhasil mencatatkan gol Ketujuh Bagi Lion City Sailor Begitu cepat respon diberikan, Ingin menjaga keunggulan menjaga lebarnya selisih skor. Kita lihat pastinya para pemain Bali Sirkal sangat berharap pertandingan bisa sesegera mungkin diselesaikan. Mengingat mereka sudah jebol tujuh kali. Tidak ingin semakin tenggelam dalam kekalahan. kita lihat pemirsa. Putaran bebas kali ini kembali dari Christian Krasek, pemain yang mencetak gol tadi. Penipis keadaan supaya nggak nol banget lah. Walaupun skor kembali semakin telak. Menit 66 masih ada sekitar 30 menit kurang selain menjadi siksaan pada permain Balestier, Kalza dan juga para fansnya dimana kekalahan ini cukup nih karena belum bahkan Balestier hanya kalah satu kali melawan si Lancity City Sailor di tujuh pertemuan mereka bahkan ketika Lancity City Sailor masih bernama Home United namun kehadiran Stipe Plazibat adalah pembeda dengan hat-trick yang diciptakannya dua assist dan juga dua kali dia bisa membiarkan bola sehingga tidak jadi offside dan membuat rekan-rekannya dengan mudah mencatatkan namanya di papan skor menjadi 7-1 sangat luar biasa Serangan penjuru kali ini untuk Baleciër Kalsa, langsung ke arah gawang masih gagal kali ini. Ya, dua pergantian double substitution sepertinya akan dilakukan Bila dia si pelajibata jibat akhirnya -akhir keluar dan juga Song Ulyon oleh Isdin Safik masuk dan juga Hafiz Nur hat-trick tiga gol dan dua asis dari Stipe Plazibat Skor 7-1 sejauh ini melalui upaya. Lihat sudah mulai sama-sama lemas pemain dari kedua kesebelasan. Melihat laju skor begitu deras, terutama untuk Kalsa yang harus membiarkan tujuh kali gawangnya jebol. Serangan bebas kali ini kembali untuk Balisir Kalsa. Lakukan dia. Angkat. Kotak penalti. Masih ada kemelut. Dan usaha masih bisa ada penyelamatan kali ini pemirsa. Rudi Hairullah. Aoba lagi. Ya, kembali menghasilkan tendangan bebas masih bisa digagalkan. Ya ada water break Sejauh ini 7-1 skor Dari hat-trick Sibat Plasibat. Dan juga gol-gol Yang dilesakan oleh Sefula Akbar Song Ulyong Tajeli Salamat dan juga terlihat Adam Swandi sedangkan gol balasan dari Valencia Alza ciptakan oleh Christian krasek memanfaatkan blunder dari kiper Rudy Hairuloh ya, kita lihat sosok Christian Kraczek tiga pertandingan beruntun sudah mencetak gol walaupun kali ini belum bisa menang sulit sekali mengejar 6 gol di sisa 20 menit pertandingan. penetrasi masih ada gagal kembali lebar lagi coba dengan sabar. Dengan penjuru kembali diberikan. kita lihat yang City Seller mencoba bangun dari bawah. Oh, maksudnya umpan diberikan namun bola malah salah sasaran. Masih gagal. Tidak mau berhenti Lain City Seller terus menerus mencoba memberikan tekanan di para pemain Bali Steer Kalza Ya, penetrasi datar saja. Oh, salah antisipasi. Sangat membahayakan gawangnya sendiri. Datar pelan dari bawah, coba sabar. Lihat, pemirsa. Balilang City Sailor masih berupaya. Terus menekan. Seperti tidak terlihat mereka sudah unggul 7-1. Tanpa ampun terus berupaya karena selisih gol akan sangat penting. Sejauh ini mereka sudah plus 11 selisih gol yang mereka miliki sangat berguna di kelas dan bisa mengerek mereka naik ke peringkat ketiga bahkan menggeser balistir kausa di Liga Singapura yang terdiri dari delapan tim saja karena Brunei di PPM sudah mundur karena pandemi COVID-19 yang belum juga reda di negara mereka Ya kali kembali coba Kalsa Bangun ke depan Upaya Coba dikejar Kita lihat Tarik lagi ke belakang Langsung Oh Dan arah ke gawang Berhasil Ditipis Oleh kiper Rudi Hairullah Coba serangan balik Kita lihat kembali pemirsa Pelanggaran Kartu kuning diberikan Pelanggaran yang terjadi kepada Saifullah Akbar. Ya kartu kuning diberikan. Rela jelim. sih asing asal. Main Singapura maksud saya. pertandingan semakin mendekati akhir. Sir Kalza. Udah menit 79. Bali, balik balik circle melakukan tekanan Valen City Sailor datar saja dia kita lihat sebuah satu dua maksudnya berputar tembakan langsung dari Hazwan Halim masih bisa ditangani oleh Rudi Hayrullah bukan sebuah peluang berbahaya seller masih berputar-putar dia Mau dari bawah, pernah coba tarik ke atas. Kita lihat, masih bisa ditangani. Balik, kita lihat. Balas, sir. Kalza rupanya mengatur tempo dan ingin pastinya mencetak gol kedua, melipiskan keadaan. Sabar, dia tarik lagi, jadikan pelanggaran. Coba dibangun. ya kita saksikan tendangan penjuru bagi Lion City Sailor Balon pelukan dekapan Coba datar, dia. t pemirsa kembali dan pareng ke dalam akan dilakukan oleh valasiar kalza dia terpinjam pinjang inilah dia, Suhei Hoshino, pemain asal Jepang. Tarik keluar buat cedera yang menimpanya. Lempar ke dalam. saja tarik ke belakang tempo semakin melambat di sisa 4 menit pertandingan ini akan segera berakhir penetrasi masih patah wah saja coba ke depan kembali sebuah serangan balik bagi Lion City Sailor mengoceh kiper dan oh 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 Shuto gagal upaya yang dilakukan oleh Gabriel Kuak nyaris saja mencetak gol ke-8 bagi Lion City Sailor si gagal pemirsa ini upaya tadi yang masih belum bisa membuahkan gol tapi sudah bermain cukup baik Bali terpincang-pincang Permain pemain Balestier Kalsa kali ini Fadil Kamis Coba lagi Lens City Seller. Coba angkat langsung kotak penalti dan melambung tinggi. coba langsung ke depan sebuah peluang dan inilah dia Lee City Sailor dan Shuto upaya dari Gabriel Quake Gabriel Quake dari tadi terus menerus coba menggempur namun masih belum bisa menciptakan gol walaupun akselerasinya sempat menciptakan assist namun gol lah yang belum datang atas namanya Permainan sudah cukup baik. Terus menuju ke depan. Lain nah, City Sailor. Terus menekan tanpa ampun dominasi 3 menit masa injury time di babak kedua ini sebelum menyudahi pertandingan pastinya. Dan dari tempo seperti tidak akan ada penambahan skor yang tercipta 7-1 cukup besar 8 gol tercipta dan pertandingan berjalan seperti tidak seimbang babak pertama 5-0 terjadi dan sebuah PR besar pastinya untuk anak asuh dari Marko Krajevic untuk bisa memulihkan kepercayaan diri mereka tendangan langsung masih gagal. Sebuah upaya tadi kita lihat. Masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru terakhir sepertinya di pertandingan ini. Dari Balistir Kalsa. Lakukan sudah melambung tinggi saja di atas kiper dengan gawang. Ambung jauh ke depan. That's the sailor. Kalibalisir kaos saya. Coba lagi. Ya, pelanggaran. Semakin mendekati akhir. Ya terlihat begitu kelelahan pemain dari kedua tim. Dan itulah akhir dari pertandingan skor 7-1. Begitu telak. Dan ini membuat Lion City Sailor naik ke peringkat ketiga. Menggantikan tempat yang dimiliki oleh Balestier Kalza. 7 gol diciptakan melalui hat-trick Steve Plazibat. Nah, gol Song Ulyong, Saiful Akbar. Kemudian Adam Swandi dan juga Tajili Salamat hanya bisa dibalas oleh Christian Kraschek. Gol pertama dan keempat persis. Gol Steve Plazibat. Hasil umpan dengan bebas Syah dan Sulaiman. Dan Steve Plazibat juga menambahkan dua asis. Malik 5 si lima asis sudah dan 11 gol sebagai top score sementara Singapore Premier League. Itulah akhirnya pertandingan pada kesempatan malam hari ini. Saksikan terus Youtube dan Facebook One Play Sport. Saya Jerry Arvino, pamit undur diri dari hadapan Anda.